bingung soal SEO dan akhirnya kalian menyerah. Udah, nggak usah pakai SEO. Nggak usah pakai SEO lagi. Sudah kalian coba semuanya mulai dari judul, deskripsi. Sudah kalian maksimalkan, sudah kalian riset di pencarian Google Trend, TubeBuddy, FitIQ, dan lain sebagainya. Tapi ternyata tetap saja hasilnya zonk. Yang nonton 2 kali ditonton, 3 kali, 5 kali. Maksimal 25 kali. Eits, jangan khawatir, karena sekarang fitur terbaru dari YouTube bakal ada. Dan ini sangat-sangat memudahkan kita sebagai content creator. Dan fitur terbaru dari YouTube ini, kita bakal tahu apa mau penonton. Wow. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal mereaction salah satu video dari karyawan-karyawan YouTube yang menginformasikan tentang fitur terbaru YouTube yang masih dalam tahap percobaan. Dan kemungkinan besar fitur ini bakal ada di tahun 2022 everybody. Jadi siap-siap, video kalian bakal tambah rame kalau kalian memaksimalkan fitur yang satu ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita mereact videonya, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya kalian jadi YouTubepreneur. Nah, untuk mengetahui fitur YouTube di tahun 2022, kita cari tahu di channel yang berlisensi, yaitu Creator Insider, karena ini merupakan kumpulan dari karyawan-karyawan langsung dari YouTube everybody. Oke, sekarang kita di pencarian, kita ketikkan Creator Insider. Insider atau orang dalam bahasa Indonesianya. Jadi ini adalah karyawan-karyawan YouTube everybody. Oke, ini dia, kita masuk di channelnya dan kita lihat update terbaru dari YouTube everybody. Di sini ada introducing search insight, find out your audience. Oke. Hello insight. Sekarang kita cari tahu buat kalian yang nggak bisa bahasa Inggris. Sekarang kita cek, kita copy, kemudian kita di Google Translate apa maksud dari judul ini everybody. Kita copykan. Nah, ini memperkenalkan cari wawasan atau search insight. Ini pencarian ya, dalam artian ya. Jadi Anda bisa mencari tahu apa yang dicari penonton. Dari fitur ini kemungkinan kita bakal tahu siapa penonton kita dan apa mau mereka everybody. Karena ini pakai bahasa India, sekarang kita ganti subtitlenya jadi Indonesia. Jadi masuk di sini terjemahan otomatis everybody Indonesia. Oke, okay, nice. I'm Alina and I'm here to give you sneak peek. Nah, ini salah satu karyawan YouTube, namanya adalah Alina. Sekarang kita langsung skip di poin utamanya. Ada di sini everybody ya, di menit ke 1:47. Sekarang kita perbesar. Jadi kita nonton bareng-bareng, kita reaction bareng-bareng, kira-kira apa fitur terbaru dari YouTube. Let's go. Tab called Your Viewer Searches. Here we are showing you the top searches from your viewers or from channels similar to you. Wait. Sebentar, ini kayaknya ada sesuatu hal yang janggal. Di sini, kreator studio ini adalah overview. Overview adalah ringkasan. Reach ini adalah jangkauan. Engagement ini interaksi. Audience adalah penonton. Di sini adalah riset. Kayaknya di kreator studio kita, ini adalah pendapatan. Income, bisa dibilang. Sekarang kita cek di kreator studio kita, everybody. Di analitik, everybody ya. Ringkasan, overview, jangkauan, reach, interaksi, kemudian di penonton, dan di sini adalah pendapatan. Di sini riset yang dibilang di video everybody. Riset. Nih. Riset. Mungkin ini adalah fitur terbaru yang diperkenalkan oleh YouTube everybody. Alright, kita lanjut tonton lagi. Searches can be tagged as a content gap. You can also see a column that shows the search volume of this search query on YouTube. This is the YouTube wide volume bucket and we use 3 buckets. High, medium, and low. Oke, di sini ada search volume on YouTube everybody yang biasanya kita temukan di aplikasi atau pengembang atau software aplikasi pendukung untuk riset analisis untuk YouTube everybody ya, untuk SEO itu ada TubeBuddy, ada juga yang pakai FitIQ. Dan sepertinya YouTube punya sendiri nantinya di Creator Studio search volume on YouTube everybody. Ketika kita mengetikkan kata kunci, ini adalah keyword YouTube channel high, pencariannya tinggi, views for your channel, dan ini personal seperti halnya ketika kita memakai TubeBuddy Premium. Wow, ini sih keren banget ya. Ini keyword-keyword yang diketikkan oleh Creator Insider, ini high sesuai dengan analitik channel
personal banget ini, keren banget everybody. Lastly, you can also see the number of views your channel got for this particular search query. Next, we can review the searches across YouTube tab. Here you can explore searches across YouTube. That is, these searches are from the broader YouTube audience and not just from your audience or related to your channel. Let's try to find what people are searching for on YouTube. Oh, ini adalah yang private, yang sesuai dengan analisis your viewer search. Jadi viewer-viewer kita apa yang dicari yang sesuai dengan konten kita. Sedangkan ini search across YouTube. Ini adalah fitur di mana pencarian atau kata-kata atau keyword yang dicari secara umum, secara tren, secara umum everybody. Wow, luar biasa ini ya. Related to how to do things on YouTube. These are some examples of queries that people search for. You could also filter to just include content gaps. Let's take another example for Chromebook videos. Wow. These are queries related to Chromebooks. Let's just filter for only content gaps. Keren banget ya everybody ya. Kalau misalnya kalian everybody yang sering pakai TubeBuddy itu bisa dicari di situ. Dan ketika kita pengen lebih dalam lagi yang sesuai yang relate dengan channel kita itu biasanya premium, berbayar. Kayaknya di Creator Studio udah mulai ada rencananya. Ini mungkin masih dummy, ini mungkin masih dalam percobaan. Jadi kita tinggal nunggu aja everybody. It looks like viewers are interested in these content gaps. Wow. This might be a good starting point for research on potential ideas for the next video on Chromebooks. Our hope with Search Insights is that it will significantly improve content planning research and that it will make it easier to create videos relevant to your channel's niche by surfacing search queries and what YouTube audiences are looking for. While the features, it's an experimental phase. Sementara fasilitas ini dalam tahap percobaan everybody. Semoga saja ini akan betul-betul terjadi dan betul-betul bisa maksimal untuk content creator everybody. Jadi kita tidak usah susah-susah meraba-raba SEO, meraba-raba yang namanya keyword, karena kemungkinan ini adalah kabar baik buat kita everybody. Kemungkinan bakal ada di tahun 2022 everybody. Ketika video ini dibuat, konten ini dibuat, ini di tahun 2021. Buat kalian yang ada di tahun 2022, apakah sudah ada fitur ini? Silakan komen di bawah. Peraturan baru muncul di 5 Januari 2022 dan katanya agak menyusahkan konten creator, tapi nyatanya malah ada fitur terbaru yang memudahkan kita sebagai konten creator supaya bisa mengerti apa mau dari penonton everybody. Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Thank you very much for watching. Wawan Kotor sending out. Bye.